Para pejuang dari kelompok O memukul mundur posisi angkatan bersenjata Ukraina ke arah Limansk pada malam hari. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 27 Oktober 2022. Melalui pantauan monitor pasukan kelompok O Rusia, mengidentifikasi posisi kru mortir Nazi Ukraina dan menghancurkannya dengan tembakan dari ATGM. Akibat serangan itu, pasukan Ukraina alami kerugian besar. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.349 kendaraan udara tabur awak serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 68.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-245.